foto dulu ya. Sampai deh. Masuk gak ya? Masuk. Oh, kopi. Ini yang soy. Gue ekstra hot kan makanya. Alhamdulillah. Ini kopi udah warm. Beneran pecah loh, Shay. Pecah kan? Iya. Itu kenapa pecah? Ini itu kamera? Bukan, ada ini. Bukan, alhamdulillah. Ya Allah, ini kamera. Baru beli. Dari ujung sampai sini tuh semua pohon sakura tuh, lihat tuh sampai ujung sono. Pokoknya pemandangannya bagus banget. Coba kita lihat ya. Hai Nunu Sensei, assalamualaikum. Santai nyusul kata Rahma. Rumahnya di mana ditanyain Mbak Rahma? Ya, gak mungkin juga dia kali menjawabnya. Hai 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 hai. Makan terus ya. Iya. Pokoknya masa pertumbuhan. Apanya yang mau ditumbuhin coba? Ya Allah. Gimana coba kalau ini pindah ke situ? Oh iya. Bukan gak enak nih. Lu perlu garpu gak?
baru tahu Nora nggak sih. Jadi yang turisnya siapa nih? Yang turis yang mana? Ya, sama orang Jepang. Enggak, maksudnya kau kan orangnya nggak kok makan cici. Omelet, tapi insya Allah halal. Enggak pakai bekong-bekongan. Makan malam, pokoknya
paling lama makan itu udah jam 8 malam berat. Dan kalau bisa jangan makan nasi, jangan makan berat-berat. Kalau makan pagi, makan siang, oke lah, hajar semua, hajar. Jadi gini nih hajar. Cuma kalau malam udah stop. Insya Allah badannya tetap setidaknya bertahan di berat segitu-gitu aja, nggak nambah gitu loh. Ya maksudnya udah berat duluan, jadi mulainya. Ya makanya yang berat segitu-gitu aja, nggak nambah, nggak juga berkurang. Tapi kalau berharap berkurang, ya udah jangan makan. Mati. Terus mati. Iya. Pokoknya rawan. Kalau musim dingin di Jepang ini rawan gitu. Gue udah ngalamin. Apa kabar lagi gue? Dia tengah malam makan, aduh capek deh gue. Masak? Enggak, gue masakin aja, dia masak sendiri. Katanya nggak bisa tidur kok terlalu lama. Tambahnya kali pas dinner itu apa? Anggarnya tuh paling banyak. Ya Allah, gue tuh udah sampai kasih ya makanan. Pas
dekat Ikeji di rumah sih ya. Kenapa tadi kita sing-sang kan? Ya, makanya kalau Meguro dan tapi dia kalau ke sini dulu pasti ingat. Naik kereta lagi? Enggak, kalau emang ketemunya di mana ya kita naik kereta. Karena kita pesan bin. Kita kan MR sih. Ferrari. Berangin angin. Iya, tapi aku mau dia datang. Kita bisa bikin itu reels. Ini ada. Mana? Ini. Oh, ini serbuk ini. Serbuk atas. Hoiken tuh hoiken. Iya tadi. Iya bukan. Yang kayaknya iya deh yang anak doi. Kayaknya dia dibawa keliling. Kena apa cuaca gak terlalu panas gak terlalu dingin. Dia emang harus dibawa keluar ya? Ya, kan anak-anak itu satu hari harus di, ada dikasih jemuran. Pandangan yang luas. Oh, oh ya? Katanya gua baca apa gitu. Kalau rumahnya udah gede ya udahlah ya di rumah aja. Bukan kayak cita-cita kan gitu. Punya halaman belakang. Ini gak mungkin di Tokyo kalau mau kayak gitu. Kalau Allah mengizinkan. Amin. Cita-cita pun pengen punya teras apa punya halaman belakang. Cuma gak mungkin di Tokyo. Walaupun cuma 1x1 meter. Itu mah toilet gue. Tapi kata kakak Rahma, mungkin kan punya punya apa di Tokyo. Cuma kalau dengan syarat coba? Jika Allah mengizinkan. Siapa? Siapa? Rahasia. Oh iya itu. Oh iya itu. Anu. Kulit mukanya udah rusak dari waktu pemerintahan Indonesia. Sebenarnya kalau enggak ikut treatment dokter Richard Lee. Tahu dia. Gua tuh mau banget nih. Gua kemarin pengen pulang ke Indonesia, pengen ke Athena. Gua pengen ke Athena, cuman ya Allah, anak gue dua mau ditinggal, mana itu waktu burung masih sakit lagi kan habis itu. Ya Allah, gua pikir burung.
katanya burung aneh. Yang di sana dua lagi kan? Sekalian. Sekalian. Bapaknya enggak? Terus bapaknya udah dari tahun kapan sebelum nikah kali? Oh iya, iya benar-benar. Iya, kalau gue itu enggak ada restu gua. Restu lagu sakit itu masa restu? Aku enggak tahu hari ini tuh nyanyinya apa sih? Cuma tahu di jalan yang maju mundur maju mundur, nah itu baru aku tahu dia. Pokoknya sesuatu. Ini di Jepang kata. Jangan gosip. Enggak boleh gibah. Enggak boleh gibah. Bukan yang kalau ngeliat di IG-nya, kan dia emang. Makanya. Gara-gara dia itu dikasih tahu itu kan. Beneran emang? Enggak sih. Kalau feeling kok masih di mereka begini. Dari mana nyebut nama? Walaupun. Bedanya dia sama yang taksi yang biasa lebih mahal doang. Mahal doang kayaknya. Bandara itu mahal ya, ternyata yang taksi mahal. Bisa 20 ribuan. Itu mana? Ciba? Nah enggak, Narita. Ciba, Narita kan Ciba. Oh Narita itu Ciba. Udah Ciba itu Narita jauh, bukan Tokyo. Tapi ngomongnya internasional airport Tokyo deh. Ngomongnya di Indonesia kan Soekarno Hatta. Haneda juga di Kanagawa kan? Bandara internasional tapi tenggelam ya, kan dalam selatan. Ya kan cari lokasi di laut ya untuk penerbangan ya. Yang luas. Kalau ada apa-apa jadi bisa nyemplung laut. Eh enggak beneran itu kan buat apa emergency landing kan ya kak Rusel. Jangan sampai dia lutan untuk kecelakaan. Jangan sampai. Ini mobil apa sih? Mana? Itu dua. Ini ya mobil apa kayak bersama? Perbaikan. Iya nyedot. Tahu gua. Itu kan nyedot hasil makanan. Itu kan bentuknya bukan nyedot hasil makanan. Ada tangkinya kan. Jadi pupuk apa? Susah banget. Eh yang bisa naik kapal-kapalan itu bukan di sini. Di dekat British Council. Ya ada laut ini, ada sungai gede, tapi bisa naik kapal-kapal. Itu di Yokohama? Enggak, di Hari. Pas lagi... Eh, gue norak deh ya. Gue pengen naik bus tingkat yang di Ninja. Yuk, udah berapa tahun?
takut salah ngomong. Takut. Yang mana aja sih? Gak terus kenapa kamu nawarin kerja gitu? Nawarin apa? Ada lowongan gitu? Ya kan kemarin aku liatin kamu tuh katanya kan nyari-nyari kerja gitu kan. Jadi aku bantuin all gitu. Gitu, nanya aja. Sampai kamu gitu dia ngomong, ini bini gue ngapain aja ini gak pernah-pernah ya. Kecuali
turun. Tuh, nggak aku kasih langsung ke Intan. Ini kan lagi surut. Oh, iya, pantesan deh ini ya. Berhubung. Ada truk masuk kali. Dari kemarin tuh ngebatin itu buat apa gitu, supaya supaya apa ini ngebersihinnya gampang banget jalan apanya ngabarin nih karena ini aduh perut gua udah membesar nih. Banyak kan gua merah kalau ada apa-apa, susah banget cari. Masih susah.
operasi ya? Bukan, dia merasa beda budaya ya. Kalau di Jepang kan misalnya pakai inian orang tua, kalau di Indonesia kan kayak gitu enggak ya. Kayak apa tuh yang koper-koper yang bisa dinaikin? Gak boleh, tapi dia diperingatin gak boleh, suruh turun sih kita. Di bandara tertentu jangan bisa. Jadi aku tuh harus ke Australia dulu atau ke mana dulu baru Amerika tuh gampang. Tapi kalau ke situ kan sifatnya agak susah.
Soalnya suami aku sempat mau balik ke mana-mana dulu gitu lagi. Kalau di Indonesia sapunya bukti tabungan 500 juta. 500 juta. Setengah M men. Harus kalau kamu ke Amerika kayak 500 yen gitu ngomongnya. Tapi emang nada-nada itu kan reject, jadi nggak bisa ikut. Iya, jadi nggak peduli itu keluarga, misalnya gue, Yosi, anak gue, Sotaro, kan mereka punya partner Jepang semua. Bisa jadi gue yang reject, yang reject sama suami istri. Iya makanya itu mereka nggak peduli. Oh, kalau itu kan anak angkat dan baru angkatnya, bukan yang kayak lah kamu kan. Makanya gue nggak tahu tapi tua daripada Sotaro. Kemungkinan besar iya, itu, jadi nggak bisa menjamin. Kita satu keluarga, kita bisa berangkat semua. Cuma gitu kan. Doang tuh kemarin, karena dia jadi pembicara gitu aja. Teruntuk semua. Interviewnya Allah. Teruntuk semua. Sarung tangan murahan. Kamu rontok salju ini, rontok. Ini rontoknya hitam loh. Kak, ini pakai filter, muka gue berubah. Makanya, kok ininya... Pokoknya kita udah kita mau kelar, kita udahin dulu. Ina ini join tadi ya, kampai. Kalau kata orang Jepang kampai. Kampai. Dadah. Assalamualaikum. Matiinnya enggak pakai sarung tangan dong. Buka sarung tangan dulu. Terus ini.